Selamat siang semuanya. Hari ini Miss Mita mau main game loh bersama murid-muridnya Miss. Nah, yang pertama ini ada siapa? Nasir. Oke, yang satu ini? Nizam. Nah, jadi Miss Mita hari ini mau game dengan Nizam dan Nadine. Yuk ikutin gamenya. Cara permainannya seperti kita main ular tangga ya. Jadi nanti kalian acak dadunya, terus ini nanti buat kalian bergerak ya. Yang sempa itu miliknya Nizam, yang sempi miliknya Nadine ya. Oke, kita mulai sekarang ya. Coba Nizam sama Nadine switch dulu buat tahu siapa yang mulai pertama. Oke, Nadine dulu ya yang mulai ya. 1, 2, 3. Oke, 5. Nah, berarti Nadine sekarang di angka 5 ya, tantangannya nanti. Jadi kalau sudah jalan, Nadine akan mendapat tantangan. Oke, yuk kakak dapat berapa? 4. Oke, karena sudah jalan di tempatnya, berarti sekarang kita waktunya menyelesaikan tantangan. Untuk kakak karena dapat nomor 4, berarti harus mengerjakan soal dari Miss Mita ya. Tunggu sebentar. Nah, untuk Nadine juga dapat tantangan dari Miss Mita. Tantangannya kita dengar hitung. Oke. Nah, untuk kakak karena kakak mengerjakan soal. Wow, soal perkalian. Coba kak kasih tunjuk ke kamera soalnya yang Miss Mita kasih. Oke. Nah, oke kakak sebentar. Kakak mengerjakannya pakai timer ya. Jadi harus cepet. Oke, pasti bisa. Nah, untuk Nadine dengar hitung sebentar ya, gantian ya. Nanti Nadine dengar hitung langsung jawab. Oke. Nah, untuk kakak Miss kasih waktu 1 menit. Tapi kakak harus selesai sebelum 1 menit ya. Oke? Oke, Nizam harus selesai sebelum 1 menit. Nah, untuk Nadine kita dengar hitung. Oke, kakak ready? Go! Nah, untuk Nadine, yuk dengar hitung. Ready? 19 tambah 24, 97 kurang 48 tambah 30, 86, 75, 10 kurang 63 kurang 52. Jadi? 178. Oke, sip. Nomor berikutnya. 90 tambah 34 kurang 65 tambah 41, 53, 18, 80 kurang 27 kurang 46 tambah 72. Jadi? 250. Oke, bagus. Nomor terakhir ya. 75 kurang 32 tambah 10, 81, 27, 50, 94 kurang 36 kurang 48 tambah 69. Jadi? 290. Oke, bagus. Nah, coba sekarang Miss cek ya, punya kakak ya. Oke, punya kakak benar semua ya. Nah, nih. Ini soalnya, hasil kerjaannya Nizam. Oke, karena sudah berhasil menyelesaikan tantangan, kita lanjut lagi yuk. Nadine dulu ya, tadi yang dapat giliran pertama, yuk. Oke, Nadine dapat 2. Nah, Nizam. Oke, Nisa dapat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sip. Yuk, sekarang tantangannya adalah untuk Nadine mengerjakan soal dari Miss Mita. Untuk Nisa nanti kita dengar hitung ya. Oke, coba Miss kasih 30 detik ya. Oke, Nadine ready? Go. Oke, untuk kakak kita dengar hitung bayang ya. Untuk Nisa ya, ready? 5 tambah 4, 1, 3, 6, 8, 1, 2, 9, 7. Jadi? 46. Oke, bagus. Nomor berikutnya. 2 tambah 6, 3, 5, 9, 1, 5, 8, 7, 3. Jadi? 49. Oke, bagus. Terakhir ya. 1 tambah 2, 7, 4, 8, 5, 3, 9, 6, 4. Jadi? 49. Oke, bagus. Wah, hebat semua ya kalian semua hari ini. Oke, untuk hasil kerjaan Nadine tadi belum Miss cek ya. Oke, jawabannya. Oke, Nadine benar semua ya. Karena sudah mau ngegame sama Miss Mita, tadi pemenangnya Nizam ya, karena sudah mendekati ke garis finish. Nah, ini hadiah untuk kalian. Yeay, say apa kalau sudah dikasih hadiah? Oke, okay, you're welcome, bye-bye.